Allah, dikata orang kan saya itu udah tak sortir semua poncosudonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum memelihara perkutut katurangkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau katurangkan asri itu kan dari tingkah laku atau ciri matinya juga beda kan sama yang buatan. Contohlah kalau sekarang itu yang kebanyakan saya lihat itu yang palsu itu kayak suntikan, kayak Songgoratu, terus kayak warung itu yang kalung tepung. Padahal kebek itu banyak yang jahitan, Kang. Jadi kita harus teliti, harus benar-benar tanya dulu ke ahli yang suka katuranggen, Kang. Jadi nggak asal ambil atau beli, Kang. Kayak kita sering ngajak komunikasi, Kang. Biarpun bahasa kita sama burung perkutut itu berbeda, cuman insya Allah burung perkutut katuranggen itu, Kang, ngerti, Kang, apa yang kita gelisahkan, apa yang kita ucapkan, apa. Jadi kadang pernah saya juga, Kang, itu tuh katuranggen itu nakal, Kang. Saya bilang, kalau kamu emang betah di sini, nggak usah nakal. Kalau emang nggak mau ngurus, nggak apa-apa, sok. Itu pergi atau apa, ya lepas, Kang, katuranggen tersebut. Kadang lepas, kadang mati. Jadi kita samain dulu sama pekerjaan yang kita, Kang. Jadi contoh kayak kita pekerjaan itu petani, kita lebih baik beli yang Sri Mangempel, Keruk Bumi, Banyumili, sama aja kayak pedagang, kita ambil Rondo Semoyo, Sri Tumpuk, sama kayak pejabat kita bisa ambil lurah atau bisa ambil Surung Derajat atau Junjung Derajat. Jadi kita pertama orang beli ke saya itu saya tanya dulu mau buat apa, nyari katurangan apa, terus saya hitung dulu poncosudonya, Kang. Jadi emang bagus enggak atau itu, cuman alhamdulillah, Kang, insya Allah di katurangan saya itu udah tak sortir semua poncosudonya. Jadi insya Allah baik semua, Kang.